Sahbirin Nur mundur dari jabatan Gubernur Kalsel usai menang pra-peradilan. Sahbirin Nur mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, hanya sehari setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengumuman pengunduran diri tersebut disampaikan di hadapan ratusan pegawai aparatur sipil negara ASN, di Gedung Idam Khalid, Kantor Sekretariat Daerah Setda Prof. Kalsel, pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. "Saya mengundurkan diri, pemberkasannya sudah diproses," ujar Sahbirin di hadapan ratusan pegawai yang hadir. Pria yang akrab disapa Paman Birin itu menegaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Saya telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto," tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga menyampaikan bahwa momen pengunduran dirinya merupakan waktu untuk berpamitan kepada seluruh ASN di lingkungan Setda Prof. Kalsel. Sebagai penutup, Sahbirin berpesan kepada seluruh ASN agar tetap menjalankan kinerja yang baik, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai gubernur.